SMP Negeri 3 Bontang memasuki usia ke-19 tahun. Memperingati hari jadinya tersebut, digelar sejumlah kegiatan meriah, namun syarat akan nilai-nilai edukasi. Peringatan Disnatalis SMP Negeri 3 Bontang dipusatkan di halaman sekolah. Terletak di Jalan Pelabuhan 3, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, pada Kamis 14 November 2019 pagi. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pencanangan gerakan literasi sekolah dan peluncuran buku antologi cerpen berjudul Sahabat Sejati, yang mana cerpen tersebut merupakan karya orisinil siswa-siswi SMP Negeri 3 Bontang. Tak berhenti di situ, semarak HUT SMP Negeri 3 Bontang juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan dan pentas seni, seperti tarian kolosal, grup vokal, musisi akustik cilik, dan atraksi pencak silat. Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Bontang, Penny Murnaini, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang, dan wali murid. Dalam sambutannya, Wali Kota Neni menuturkan sekolah memiliki banyak sekali fungsi, bukan saja untuk mengasah kecerdasan logika, matematis, atau hal-hal berbau akademis. Lebih dari itu, sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan kecerdasan lain, seperti interpersonal, musikal, dan mengasah jiwa spiritual siswa. Banyak permasalahan tentang anak-anak, tetapi saya yakin ibu, orang tua, ayah di rumah, dan guru yang ada di sekolah akan membangun kecerdasan anak, tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga keseimbangan antara intelektual dan spiritual. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian mampu menjadikan anak-anak yang tangguh, yang cerdas intelektual, spiritual, dan emosional. Sementara itu, kepada Klik Bontang, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bontang, Bambang, menuturkan harapannya. Di usia yang ke-19 ini, dia berharap SMP Negeri 3 dapat terus meningkatkan prestasi, baik prestasi akademik ataupun non-akademik. Kemudian, menjadikan sekolah ini sebagai unggulan di tingkat provinsi maupun nasional. Ke-19 ini adalah sekolah dapat meningkatkan prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Kemudian semua harapannya adalah bekerja sama untuk mendorong SMP Negeri 3 menjadi yang terbaik, bahkan di Bontang maupun di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Rangkaian hari jadi SMP Negeri 3 Bontang ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Neni dan pelepasan balon ke udara. Ini bermakna simbolis, harapan sekolah terus mengudara dan murid-murid dapat meraih cita-citanya setinggi angkasa. Prosesi itu pun turut dihadiri tamu undangan dan orang tua murid. Demikian tim redaksi Klik Bontang mewartakan.